Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murda Cruise. Ketika kalian butuh storage kenceng dan kapasitas besar, maka Clef Cera 920 Gen 4 SSD bisa banget buat dipertimbangin. Mau tahu lebih? Pantengin terus video ini. Suka atau enggak, Gen 4 SSD bawa evolusi baru yang bakal ngasih banyak hal positif buat urusan storage. Kinerja tentu aja jauh lebih kenceng dibanding standar NVMe SSD Gen 3. Dan itu berlaku buat Cera 920 SSD dari Clef yang baru aja dirilis. Desain sih mungkin biasa, cuma kinerja bisa oke banget. Suhu nyaman, cuma sayangnya harga dan ketersediaan sih masih belum diungkap secara pasti. Jadi tunggu aja ya. Ngomongin kualitas, Cera 920 masih diperhitungkan. Bahkan produsen ngasih bonus software backup Acronis True Image secara gratis saat kalian membelinya. Tapi kalian perlu ngaktifin terlebih dahulu di web resmi Clef lewat serial SSD yang dibawa. Clef Cera 920 SSD itu sendiri bawa bentuk faktor M2 NVMe PCIe Gen 4 x4 dengan ukuran 2280 dan bawa tipe non-flash TLC. Kinerja yang ditawarin bisa sangat menarik dengan klaim read speed nyampe 7 giga per detik dan write speed bisa nyampe 6,8 giga per detik. SSD ini tentu butuh slot M2 yang ngedukung Gen 4 SSD kayak Mobo AMD X570 atau B550 biar performa maksimal. Mobo Intel juga ngedukung lewat chipset terbaru 500 series. Nilai TBW 1400. Itu berarti ada masa cukup panjang buat pemakaian intensif. Bisa ideal buat user yang punya beban pekerjaan besar, entah konten kreator, gamer atau keduanya. Dijamin deh, nggak ada lagi hambatan saat sedang bekerja penuh. By the way, Cera 920 SSD bawa controller Pison terbaru yang dirilis akhir tahun 2019. Controller ini dibangun lewat proses node TSMC 12 nanometer dengan revisi NVMe 1.4. Dukungan garansi juga cukup lama, di mana Clef sendiri ngejamin storage ini nyampe 5 tahun. Nah, perlu dicatat juga kalau produsen ngasih dua pilihan opsi buat kapasitas SSD, antara 1TB dan 2TB. Nggak ada opsi yang lebih rendah. Ideal buat kalian yang butuh kapasitas besar. Gimana dengan performa? Superior. Jika dibanding Gen 4 SSD yang udah kami coba, Cera 920 punya kinerja jauh lebih baik.
bahkan jadi salah satu SSD terbaik. Nyatanya, transfer data 7GB per detik itu real banget loh. Contoh, pada Crystal Disk Mark 8, read speed yang ditawarin SSD ini nyampe 7178MB per detik, dan write speed up to 6768MB per detik. Klaim produsen bisa terbukti. Pada SSD benchmark, read maupun write masih jadi yang terbaik dibanding 3 SSD Gen 4 yang udah kami coba. Meskipun nggak sebesar skor Crystal Disk Mark sih. Skor akhir SSD benchmark juga bisa jadi patokan overall performa SSD. Dan Cera 920 tentu jadi pilihan terbaik dengan skor tertinggi. Kami juga pakai software Eto Disk Benchmark. Performa read speed nyampe 6,9 giga per detik. Dan write speed nyampe 6,3 giga per detik. Masih jadi superior di antara SSD Gen 4 lain yang udah kami tes. Gimana dengan loading gaming? SSD Benchmark juga jadi penunjuk tentang seberapa efektif performa SSD teoritisnya. Average gaming load cuma nyampe 0,7 detik aja loh. Meskipun bisa beda dalam kinerja nyata. Gimana dengan suhu? Awalnya sih, kami pikir suhu bisa jadi kendala. Ketika ngelihat nggak ada cooling ekstra yang dibawa SSD ini. Tapi nyatanya itu nggak berlaku. Bahkan punya suhu paling nyaman dengan average nyampe 51 derajat Celsius saat sedang bekerja penuh. Padahal, kami cuma pakai cooling bawaan Mobo. So, does it worth it? Suka atau enggak, Clef Cera 920 Gen 4 SSD kami rasa ideal banget buat dipertimbangin sebagai salah satu storage andal, kinerja kenceng. Klaim kalau SSD dengan speed nyampe 7GB per detik terbukti. Bahkan write speed pun nggak kalah serunya. Selain itu, suhu yang ditawarin nyaman banget. Bahkan kayaknya nggak usah beli cooling tambahan deh. Karena cooling bawaan Mobo juga udah mencukupi. Produsen juga ngasih bonus. Kayak software backup Acronis True Image. Sayangnya nggak ada dukungan software tambahan. Ada sih SSD Toolbox. Tapi nggak bisa detect SSD ini. Perlu update lagi kayaknya. Kalau harga, kami belum tahu pasti. Khususnya di Indonesia. Cuma biasanya Clef ngasih nilai yang lebih masuk akal pada produk mereka. Ada pertanda kalau SSD ini juga bisa bawa nilai lebih menarik buat dipertimbangin. Hingga pada akhirnya, Clef Cera 920 Gen 4 SSD kita rasa layak banget dapat Award Editor's Choice SSD dari kami ketika ngelihat banyak hal positif yang ditawarin. Jadi, itu dia ulasan singkat tentang Clef Cera 920 Gen 4 SSD. Gak semua sih kita ungkap. Cuma yang pasti, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.